Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya KPM Kuntoro Paratula Mejagung. Kali ini KPM akan memberikan info tentang satelit Telkom 4 pengganti satelit Telkom 3S yang sebelumnya dulu satelit Telkom diganti dengan Telkom 3S, sekarang sudah menampakkan atau sudah ada channelnya. Untuk sementara channel Telkom 4 sudah tayang baru 5 channel. Ini adalah channel-channel yang sudah ada di Telkom 4, 1 TV uji coba MTA, 2 Trans TV, 3 Trans 7, 4 Paytrans untuk Jek TV, 5 adalah ANTV. Oke, langsung saja KPM sedang proses scan ulang ya. Scan ulang atau pencarian satelit di Telkom 4. Posisinya kembali awal atau kembali semula setahun yang lalu ya, 2017, setahun yang lalu. Berarti posisi Telkom 4 posisi kembali awal. Kalau LMB2 dulu digeser ke timur atau diputar LMB nya saja, sekarang tinggal diputar balik LMB nya atau digeser lagi, dipaskan lagi ke satelit Telkom 4. Inilah adalah channel-channel yang ada di Telkom 4. Kabar-kabar sahabat, mudah-mudahan baik-baik selalu dan tetap dalam lindungannya dan barokah selalu. Salam Forsat se-NKRI. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe KPM mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalau video saya bermanfaat silahkan di share, di like. Posisi di satelit Telkom 4 KPM sedang scan ulang atau mencari siaran-siaran atau channel-channel yang ada di satelit Telkom 4. Untuk sementara ini dalam masa uji coba baru ada 5 tayangan atau 5 channel. Kapan waktunya otomatis channel-channel ini akan permanen menduduki di satelit Telkom 4 pengganti satelit Telkom 3S. Oke, langsung 100%, dan ini adalah channel uji coba atau tayangan MTA TV, dan yang berikutnya adalah Trans TV di satelit Telkom 4. Yang berikutnya adalah Trans 7. Di sini ada 6 channel, tapi yang Trans 7 yang ini masih gelap, dan KPM akan coba lagi di Trans 7 yang di bawahnya nomor 4. Kita klik Trans 7, ternyata sudah ada tayangan Trans 7. Jangan lupa ini di posisi satelit Telkom 4 108. Yang terakhir adalah Paytrans atau Jek TV, dan sorry, ini yang terakhir adalah ANTV yang 5 channel dan ternyata sudah tayang. Demikian info dari KPM, semoga bermanfaat untuk sahabat semua se-NKRI. Jangan lupa yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.